Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Parlimen Sembrong, Dato' Sri Hishamuddin Hussein yang digantung keahlian dalam UMNO menyifatkan tindakan itu bukan pengakhiran kepada kerjaya politiknya. Bekas naib presiden UMNO itu menjelaskan ia adalah suatu perkara baru yang perlu ditempuhi dalam meneruskan usaha serta agendanya membela agama, bangsa dan tanah air. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sudah memutuskan untuk menggantung keahlian saya dalam parti selama 6 tahun. Berkenaan apa langkah seterusnya, saya terpaksa berbincang dengan kepimpinan UMNO Sembrong untuk memikirkan apa hala tuju dan tindakan selanjutnya. Apa yang berlaku tidak sesekali mematahkan semangat saya untuk cekal berjuang demi agama, bangsa dan tanah air. Ini bukanlah pengakhiran, tapi hanya permulaan. Permulaan yang baru, katanya dalam satu video yang dikongsi di Facebook beliau malam tadi. Setiap usaha Agung UMNO, Dato' Sri Ahmad Maslan dalam kenyataannya malam tadi mengesahkan penggantungan Hishamuddin selain Naib Ketua Pemuda UMNO, Syahril Hamdan. Ketua UMNO bahagian Tebrau, Datuk Maulizan Bujang dan Ketua UMNO bahagian Jempol, Datuk Sri Muhammad Salim Syarif juga berdepan nasib sama, manakala ahli MKT Datuk Dr. Fatul Barimat Jaya diberi surat tunjuk sebab. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Tan Sri No Omar serta 5 ahli UMNO bagian Pasir Gudang, 9 ahli UMNO bagian Putrajaya, 2 ahli UMNO bagian Tanjung Karang dan 26 ahli UMNO Negeri Pahang dipecat keahlian.